Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Tini Arje mau berbagi resep tumisan kecipir ya, sayur kecipir. Nah, bumbunya simpel ya, semuanya diiris ya. Bumbu-bumbunya diiris, tumisan kecipir ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin dan sudah aku cuci semua ya. Nah, ini yang namanya sayur kecipir. Udah aku cuci, sudah aku iris-iris serong ya, diiris serong. Nah, ini tadi aku beli dua bendel udah di apa ya? Udah diikatin ya, diikat sama karet. Jadi aku beli 2 bendel. Terus langsung aku rendam pakai air sebentar. Terus aku cuci dulu, terus diiris ya. Dibuang apanya ini? Ada kayak seratnya ya. Dibuang, harus dibuang ya. Seratnya, ada seratnya, dibuang. Ini masih nom-nom ya, nom-nom guys. Cantik-cantik juga ya. Kecipir, sayur kecipir ya. Enggak tahu kalau di lain desa ya namanya apa, kalau di rumahku namanya sayur kecipir ya. Nah, sayur kecipir. Ditumis bisa, di apa? Dibikin apa? Kuluk bisa ya, kuluk. Petro bisa ya. Nah, ditambah lagi sama tahu pong pakai tahu matang. Tadi ini pakai 5 biji, terus aku iris-iris kotak kecil-kecil ya. Nah, hari ini aku nggak pakai daging. Nah, ini bumbu-bumbunya. Pakai ini apa, cabai hijau ya yang panjang. Tadi pakai 3 butir. Terus aku iris-iris serong. Pakai brambang, aku tadi pakai brambang merah 7 ya, 7 siung. Terus pakai bawang putih 5 siung, diiris tipis-tipis semuanya ya. Terus ini pakai secukupnya, pakai cabai rawit secukupnya ya, sesuka sesuai selera Anda. Kalau kurang pedas bisa ditambahin ya. Kalau ini ya lumayan udah pedas ya teman-teman. Terus ditambah lagi sama tadi beli peti ya. Nah, ini aku jadikan 2 peti. Tadi beli 1 lonjor ya, isinya hampir 20. Belinya $10. Terus nanti kalau udah dimasak ya, ditambah lagi sama bumbunya, garam sedikit, terus pakai gula pasir sedikit, terus penyedap rasa ya, Royco. Masaku pun boleh, micin pun boleh. Kalau aku pakai Royco ya, nanti ya pakai Royco. Terus ditambah lagi kecap asin ya, kecap asin. Terus perlu dicoba kalau udah siap. Nah, ya. Tambah lagi kalau kurang enak ya, tambah lagi kecap manis. Yaudah, nggak perlu lama-lama, langkah selanjutnya mau ngolah dulu. Let's go. Langkah selanjutnya, panasin tempelnya, kasih minyak secukupnya, minyak goreng ya. Nah, sekarang nggak usah nunggu panas-panas ya, tuangkan. Thank you.
tampang bawahnya dulu ditumis sampai mengharum. Apinya kurang besar. Ditunggu sampai mengharum ya, perantang bawangnya. Terus dituangkan cabai hijaunya sama petinya ya. Kalau udah setengah matang, lalu dituangkan sayur kecipirnya ya. Jangan terlalu apa ya, terlalu matang, nanti nggak ada rasanya. Setengah matang ya baru enak. Oke. Kalau menumis itu pakai perantang bawang yang banyak, memang enak ya, tambah enak. Itu agak wangi ya, tuangkan cabai hijaunya dulu. Tuangkan kecipirnya, dari kecipir tabunya yang tadi rawit itu merah, nanti aja nanti aja ya, takutnya nanti naneknya gue. Tambah sedikit garam, garam yang lembut ya. Sekarang sedikit ditambah lagi gula ya, gula pasir sedikit, gula pasir sedikit. Terus diaduk-aduk. Thank you.
kira-kira sendiri ya. Ini pakai setengah sendok aja. Tuangkan tahu kalian biar meresap ya. Kita pasang, kita pasang sedikit aja. Nanti takutnya asinan ya. Tuangkan petainya ke kalian. Oke. Petainya ke kalian. Petirawit. Dikasih air sedikit ya. Air yang matang sedikit. Nah, ada apa terisi? Tidak penting ya. Jangan banyak berat. Jangan banyak berat ya. Ditutup sebentar ya. Kita sedikit ya, karena kita sudah siap disajikan ya, atau dihidangkan ya, sayur keciper, tumis keciper sama petai sama tahu mateng. Wah, mantep guys. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, minta dukungannya. Semoga kalian sehat selalu.
panjang umur, dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Dan semuanya semoga sukses semua. Siap disajikan ya. Mantap pokoknya. Nah, ini udah siap disajikan atau dihidangkan ya, teman-teman. Sayur tumisan kecipir sama petai sama tahu mateng.